Kronologi NDX akan hentikan konser di Bali saat penonton teriakan nama Capres, berikut klarifikasinya. Inilah kronologi saat NDX akan terpaksa hentikan penampilan konsernya di Bali karena diteriaki nama calon presiden, Capres. Grup musik duo NDX AK kini menjadi sorotan warganet usai menghentikan konsernya di Pasar Rakyat Sesetan, Denpasar, Bali pada Rabu, 10 Januari 2024. Malam, penampilan NDX akan mulanya disambut meriah oleh ribuan penggemarnya. Bahkan, banyak penggemarnya yang kecewa karena kehabisan tiket on the spot saat akan menonton NDX AK. Namun, di tengah acara NDX AK menghentikan konsernya karena penonton dinilai kurang kondusif. Hal itu dipicu karena saat konser NDX AK berlangsung, sejumlah penonton menyuarakan beberapa nama capres. NDX akan tampil pada pukul 20.45 Wita dan sukses menghipnotis penonton untuk bergoyang menikmati konser. Mereka juga membawakan sejumlah lagu andalah mereka, diantaranya Kim Chil Kepolen, Bojoku Ketikung, Kelingan Mantan, Ditinggal Rabi dan beberapa lagu andalan NDX akan lainnya. Usai menyanyikan lagu Kim Chil Kepolen, NDX akan sempat mengatakan kepada penonton agar tetap menjaga kondisi politik saat ini tetap kondusif. Setelah mengatakan hal tersebut, NDX akan juga mengatakan akan membawakan satu lagu andalannya, yakni "Nemen", dan mengajak para penonton untuk berfoto bersama. Namun usai berfoto bersama diduga ada penonton yang berteriak dengan menyebut nama salah satu capres nomor urut 2 dan diikuti oleh penonton lain yang juga meneriaki nama capres nomor urut 1 dan 3. Mendengar hal tersebut, NDX AK pun batal menyanyikan lagu, Nemen. Sontak hal ini membuat para penonton kecewa. Saat di atas panggung personel band asal Yogyakarta tersebut mengaskan jika mereka tidak terlibat dalam politik manapun, sehingga tidak ingin acaranya dicampuri dengan politik. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.